hidupnya Neut, tradisi warisan leluhur Sunda yang harus kita lestarikan. Bayangkan sebuah tradisi yang telah ratusan tahun dijaga oleh para leluhur kita. Tradisi yang mampu membangkitkan rasa sejarah dan kebersamaan. Apa jadinya jika kita bisa melestarikan tradisi tersebut? Inilah tradisinya Neut. Hai Baraya, mari duduk sejenak, siapkan kopi atau teh, karena kita akan berbicara tentang sebuah tradisi yang akan mendekatkan kita pada warisan budaya Sunda. Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bagian dari identitas kita sebagai orang Sunda. Tradisinya Neut merupakan salah satu tradisi unik di Tatar Sunda yang sudah turun-temurun dilestarikan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerah pegunungan Sunda seperti Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan. Nyaneut secara harfiah berarti minum teh atau kopi yang diaduk dengan cara khusus. Namun, Nyaneut bukan hanya sekadar menikmati secangkir teh atau kopi. Tradisi ini menjadi momen berharga untuk berbincang-bincang, membahas berbagai hal dari masalah sehari-hari hingga cerita-cerita legenda. Ini adalah kesempatan untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh di antara warga. Keunikan dari tradisinya Neut terletak pada cara penyajian dan cara mengaduk teh atau kopi tersebut. Biasanya menggunakan daun sebagai penutup dan diaduk dengan cara memutar daun khusus di dalam cangkir. Proses ini dipercaya dapat meningkatkan cita rasa minuman, menjadikannya lebih nikmat dan kaya akan aroma. Ini adalah seni kecil dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kehalusan dan kedalaman budaya Sunda. Nyaneut sering dilakukan di pawon atau saung yang sederhana, tempat di mana semua orang berkumpul, mendekatkan diri dengan hangatnya api, dan berbincang sambil menikmati teh atau kopi. Momen seperti ini sangat jarang ditemui di zaman sekarang, di mana kebanyakan dari kita sibuk dengan gadget dan kegiatan sehari-hari. Nyaneut memberikan ruang untuk kembali ke akar kita, menikmati kebersamaan dan kesederhanaan. Namun sayangnya tradisi Nyaneut kini semakin terlupakan oleh generasi muda. Padahal ini adalah bagian penting dari budaya kita. Kita harus mulai menjaga dan melestarikannya agar kita bisa merasakan kehangatan dan kedekatan dengan asal-usul kita sendiri. Kita dapat mengajarkan tradisi ini kepada anak-anak dan generasi muda, mengajak mereka untuk mengenal dan menghargai warisan budaya yang kita miliki. Baraya, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan tradisinya Neut. Bagaimana pendapat kalian tentang tradisi ini? Apakah kalian pernah melakukannya atau mendengar tentangnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita berbagi cerita ini kepada generasi berikutnya. Ayo, kita kumpul bersama, Nyaneut, berbicara tentang tradisi Sunda, dan menjaga warisan budaya kita. Ingat, budaya Sunda adalah sesuatu yang luar biasa, yang harus dijaga dan dilestarikan. Semoga tradisinya Neut dapat terus diwariskan kepada anak cucu kita, sehingga mereka juga dapat merasakan keindahan dan kekayaan budaya yang kita miliki.